Halo teman-teman semua, selamat datang di Sakin Channel. Dan sekarang, seperti yang udah kalian lihat, gue bakal coba memainkan game Gas Station Simulator. Ini padahal gamenya udah lama ya, tapi gue juga udah lama pengen main ini gitu loh. Rame gak ya? Mudah-mudahan rame, gue udah sumpah. Nih gue lihat di YouTube channel besar, terus gue pengen mainin. Dulu gue belum punya perangkat buat mainin ya kan, sekarang gue udah punya. Dan gue gak bakal lagi buat sisain, gue bakal mainin sekarang, come on. Ini walaupun game udah lama, walaupun udah banyak yang tahu, udah basi, tapi kita bakal coba ngungkit lagi ya. Soalnya ini tuh adalah game simulator yang benar-benar paling keren lah kalau menurut gua ya. Langsung aja kita coba new game. It might take a while. Ini sumpah paling complete. Terus gameplaynya juga, grafiknya udah mantep pokoknya. Somewhere on Route 66. Jadi ceritanya kita kayak di gurun-gurun gini loh. Musiknya enak ya. Kampungnya sih ini coy. Kalau misalkan lu main GTA, kampungnya si Trevor. Dia tuh kampungnya si Trevor. Iya, peniti mobilnya geleng-geleng. Enggak sih. Ini gak sih tempatnya? Oh, belum punya. Ini baru mau dia beli nih. Baru dia beli. Oh, kirain udah langsung punya gitu. Ternyata ceritanya dia lagi lihat-lihat ya kan, karakternya lagi lihat-lihat, cari tempat yang enak buat dijadiin bisnis kata gitu. Ternyata dia temu tempat ini. 12 jam setelahnya. Oh, udah bisa langsung ngerak nih. Di hari 0 jam 1 malam. Kayak seperti biasa game-game simulator pasti banyak banget nih. Sampah-sampah di mana-mana nih pasti nih. Ntar gua coba lihat dulu ini ada apa nih. Box kaleng cat, terus palu juga ada gelas juga. Sampah-sampah, terus lemari. Kayak biasa ya, geraknya WASD, lompat space, kalau jongkoknya apa guys? Bisa jongkok kah? Oh, nggak bisa jongkok dia. Ada boneka. Bisa gua buang nggak? Nggak usah lah, ini lucu-lucu soalnya. Gua jangan buang guys. Nah, gua buangnya yang kantong-kantong sampah ini aja nih. Mau kemana? Ini ada tandanya ya. Ini di sini nih. Wah, di luar juga ada loh. Ini kalau nggak salah bisa dilempar ya, tuh. Mpiung. Buset kejauhan. Keluar dong. Nah, masuk nih. Ya enggak masuk, coy. Oh, saya juga nih. Berarti kekuatan gua 50. Oh, ada high score juga. Buset dah, buang sampah juga ada high score-nya. Entar dulu. Wah, ini tempatnya benar-benar berantakan banget ya. Ini bakal ngabisin waktu buat bersihnya doang, Bu. Lama nih pasti nih. Wah, sampah di mana-mana loh. Ini gue buang aja semua nih apa gimana ya? Buang aja semua kali ya. Duh, cuman bisa ngambil satu-satu lagi guys. Kayaknya kekuatan gue harus 30. Nah, nggak masuk. Biarnya dulu ya. Penting udah nyampe bawah dulu coy. Nah, ini di sini buang 50 tadi ya. Ya, ke itu tapi nggak masuk. Mantul lagi keluar deh. Aduh, gue paling nggak suka banget lihat kotor-kotor gini nih. Harus gue bersihin dulu guys, sabar ya. Kita disuruh buat figure out to the enter gas station. Oke, kita langsung disuruh ke tempat itu. Tapi gue kosongin dulu nih tempat gue nih. Kok nyangkut? Wih, gimana coy? Nah, anjir, bisa-bisanya nyangkut ya. Taruh. Gak muat. Muat gak? Ya. Iya, terlalu kecil gak sih? Nah udah gitu aja lah. Satu lagi masih ada ya. Mana dia? Oh, ini sampah-sampah kecil nih. Biarin dulu dah sampah-sampah kecil guys. Nah, gue bawa ini dulu aja dah. Oke, kita skip dulu. Ini udah ya, udah ya segini ya. Nah, masuk ke tujuan. Nah, ini nih tempatnya nih.
Kalian lihat dalamnya. Sampah di mana-mana. Buset, tuh ada jam. Gimana masih hidup nih ya? Hold the high voltage. Hold the voltage. Kemana tuh? Hold kabel ini katanya. Untuk oh buat nyalain listriknya, coy. Jadi kita harus ngikutin ini nih. Ini rusak ini nggak bakal kenapa-kenapa nih, ntar kebakar loh. Wah, sumpah nih dia berasap gitu, guys. Oh, ini. Nyala listriknya, walaupun itu kayaknya ada kerusakan gitu lu. Takut konslet nggak sih? Oke, udah nyala. Pick up the phone. Oh, ada yang telepon kah? In front of station, di depan stasiun katanya. Berantakan banget tempatnya. Tapi tempatnya luas gini ya. Oh, ini tempat ngisinya nih. Oh, ini tempat ngisinya, coy. Bensinnya. Oh, itu ada yang telepon. Kita angkat telepon dulu ya. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. Dia kayak tau gitu. Yes, I know you busy, katanya. Dia mulai napas anjir. Kita kayak ngabain teleponnya gitu. Jadi gak napas dia. Ini kebersihin dulu apa ya? Aduh, gak bisa dibersihin dulu, coy. Sebet gue liatnya. Oke, jadi kita buka dulu. Oh, ini kalau misalkan kayak di cafe simulator itu jadi komputernya ya. Cuman ini tuh TV, cok. Itu kayak TV atau monitor ya ini ya. Oke, ini ada email dari Howdy. Howdy. Who is Howdy, guys? Langsung gue into mini excavator. Oh, ini yang buat bangkat pasir nih. Oh, nice. Kita disuruh ngambil pasir gak sih? Ya? Habis bensin dong. Oh, temukan jalan untuk menuju. Oh, kayaknya kita harus ngisi bensinnya dulu ya. Tuh, lihat kalian lihat grafik. Ini baru grafik high ya teman-teman. Belum, masih ada dua tingkatan di atasnya lagi nih. Cuman gue takutnya laptop gue gak kuat. Jadi gue pakai ini aja. Udah pesawat lihat. Halo. Mana gue? Oh, ini ambil jerigen dulu. Oke, terus ambilnya ke mana? Equip jerigen. Oh, ketongnya ini. Oh, bukan juga. Kayaknya tong bensin ya. Oh, ini ada isinya, guys. Wah, ada. Oh, nice banget, nice banget. Coba isi ke ikut dari jerigen dulu katanya. Tap, oh, mencet tap ya buat barang-barang kita. Oh, di sini ada kuas. Ini apa nih? Ini apa, guys? Ini gua tahu nih, jelas sapu, terus ini trash bag, kantong-kantong gua. Wah, gua udah punya kantong ya. Cuma karena belum ada apa-apa jadi kosong. Sama ini jerigen. Kita isi. Nah. Can I full? Langsung kita isikan saja ke mobil ini. Nah, nice. Dah, tap lagi, oke. Nah, kan, buat kita ngangkat pasiran di sini nih. Komplek banget, coy. Gimana gue nggak tertarik buat mainin gitu kan? Ya, walaupun mungkin ini tuh udah kemana gitu gamenya, tapi nggak apa-apa, guys. Mungkin buat kalian belum ada yang belum nonton gitu, jadi gue bikinin aja gitu kan. Ini makanya gimana nih? F buat quit WASD hold space to break. Oh, klik kiri. Oke, buangnya kemana, guys? Oh, itu tuh ada tempatnya tuh. Ada tempatnya ternyata. Shift buat turbo. Oh, ada turbonya juga. Buset. Oh, kalau mencet turbo itunya makin panas ya. Ini karena potnya tuh lihat panas banget. Taruh. Nah, dah. Open gas station for customer. Oh, udah bisa beli customer nih. Beli customer lagi. Udah bisa buka. Oh, ngapainnya kayak gini, guys.
Hari pertama kita open. Berarti udah bisa ngasihin duit ya? Punya duit gak? Oh, ada $450. Oke, jadi kita punya simpanan $450. Berarti penghasilan kita dari ini doang berarti ya? Tampak banyak sekali, coy. Aduh. Ada masih ada dikit lagi tempat yang belum bisa dipakai ya, tuh. Gue pengen bersihin dong. Help. Oke, ntar kita akses dulu. Deliverynya, buat supply ya. Jadi berarti itu tangki yang kita buat nyimpan bensinnya masih kosong. Jadi kita supply dulu. Beli 200, 100 berapa nih? Ini 100 liter. Jadi harganya bisa order dulu. Kita beli yang 100 ya, yang 200. Duit ada 400. Apa gue beli 2 aja guys langsung? 200. Jangan dulu. Kita coba beli 100 dulu ya. Biar kita bisa menghemat gitu. Takutnya nanti ada apa-apa kan, butuh duit, duit enggak ada, berabil. Terus kita harus ke mana? Ini kemana guys? Wah, tempat apa nih? Wah. Game kah? Car Crazy ini buat apa nih ya? Oh, ada gamenya juga. Oh, ini kita bawa ini nih, mobil remote gini nih. Bisa loncat, coy. Balik. Wah, seru juga nih. Ya, nyangkut dong. Ya, kok nyangkut? Ya, ngapain gua main ginian, guys? Oh, ini mobilnya tadi nih. Mending gua bersih-bersih ya kan. Nah, soalnya banyak banget kotor gitu loh. Sampah di mana-mana, coy. Ini gua lanjut bersih daripada main-main gituan. Ini tempat belum ada, tapi kadang ya di kala kesibukan itu kita perlu juga buat menghibur diri ya, teman-teman. Wah, udah ada nih customer pertama nih. Halo, Bu Ivo. Oh, belum ada. Maaf, ntar ya, tunggu ya, udah dekat nih. Nah, tuh sudah datang. Sabar ya, Om ya. Kita suruh Omnya sabar dulu, guys. Oh, ini udah datang nih, halo. Welcome. Ini orangnya nih. Ayo dong, isi dong, gimana nih isinya? Ini. Oke, gas station kita udah mulai beroperasi dan bisa menghasilkan cuan. Nice. Udah kah? Wah, ini udah ada customer nih, guys. Customer pertama. Hello, thank you for coming. Oke, jadi ada batasnya ya. Jadi kita misalkan kalau ada batasnya itu kita harus langsung berhenti. Oke. Okay. Oh, nih. Nah, tekan shift versus. Oh, buat cepatnya tekan shift. Nah, ini batas langsung macet. $51 pertama. Pemasukan pertama kita. Oke, disuruh balik lagi ke sini. Ada terusnya beli trash bag. Nah, ini gue yang gue tunggu-tunggu, coy. Jadi trash bag di sini kan? Nah, kan bener. Langsung aja kita bersih-bersih. Wih, ini gue senang banget bersih-bersih, guys. Wah, ini langsung dibungkus ya. Kita biarin dulu aja. Kita lanjutin dulu aja bersih-bersihnya. Oh, paling nggak seneng banget lihat tempat kotor-kotor gini loh. Berantakan ya kan? Nah. Oh, ini juga bisa nih. Wah, gue bersihin aja semua sekalian ya. Apa? Ya udah. Terus gue buang-buangin dulu, guys. Ini masih ada nih. Nah, adakah? Oh, ini mengganggu banget nih. Kayaknya udah lama tinggal ya ini tempatnya. Tuh, sampah di mana-mana kan, debu. Apalagi tempat kayak gini debunya beuh. Gila, guys. Adakah? Oke, gua rasa udah ya. Tinggal kita buangin.
Jangan dulu. Aduh, banyak benar, guys. Wah, ambil satu-satu lagi. Ini bakal memakan banyak waktu ya. Taruh. Oke. Taruh, nice. Ini sebenarnya kalau misalkan bisa ya dibersihin, bisa masih bisa kepake itu yang kayak gitu, cuman di sini disuruhnya buang aja, coy. Gak bisa dipakai gitu. Gue liquid it. Ntar dulu, gue bersihin dulu nih. Gue buang-buangin dulu ya, teman-teman ya. Ini terlalu banyak sampah, coy. Mata gue nggak seneng gitu liatnya. Nah. Ini banyak banget. Oh, ini pintu mobil. Oh, btw, mobil yang kita bawa tadi taruhnya di mana ya, guys? Gue belum nemu, belum lihat. Sabar, gue bersihin dulu. Sabar, ini masih banyak pasir juga tuh. Banyak pasir juga, guys. Aduh, tapi gue belum punya sapu ya. Masih belum ada perintah buat gunain sapu gitu loh. Jadi gue bakal bersihin dulu ini yang sama sampah ini. Nice. Dikit lagi ya. Sabar. Berarti ada beberapa tong sampah ya, satu sama itu dua doang. Ada yang lain gak? Satu, dua. Oh iya, berarti kita punya tong sampah kayak gini ya, dua. Nah, ini tinggal ini satu, dua sama yang biru tuh, yang biru, guys. Sabar. Nah, apa lagi? Oke, clear. Masih ada bantu, masih ban-ban masih ada sampah. Sabar, oke. Tanggung, kerja itu nggak boleh nanggung-nanggung ya, teman-teman. Kita harus ngerjain itu semuanya sampai selesai. Dah, terus gua disuruh ke broom equip. Jadi gua harus kemana? Sapu ya. Langsung aja kita bersihin. Banyak banget nih ya. Ini bisa dibersihin nggak? Ini kayak gini bisa dibersihin nggak, guys? Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Berarti yang di dalam doang nih. Tuh. Wih, main ya. Sekali sapu langsung bilas semuanya. Nah. Tapi pasirnya kayak asli loh. Pasirnya kayak asli, teman-teman. Tebal banget nih, orang pakai jenis sepatu boot ya. Tuh, tebal banget, gila pasirnya. Udah kah? Nah, udah bersih. Main ya. Delivery, kita langsung gerbek collection. Oh, ini tempat pembuangan. Oke. Gratis kah? Pembuangan gratis, guys. Nah, tadi ya belum full gak sih? Nah, situ juga diambil nggak, teman-teman? Yang di sini diambil juga nggak sih? Belum kayaknya ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya yang di sini doang diambilnya, guys. Kita lihat dulu. Oh iya, tadi masih ada sampahnya ini. Kita nggak ke bawah lagi sama si truk sampahnya ya kan? Nah, jadi kita harus bersihin. Jadi gue disuruh ngapain lagi? Kita collection. Udah, teman-teman. Apa kita tunggu dulu aja ya? Tunggu kali ya. Ini udah deket nih tuh. Kita tunggu ya. Tuh. Oh, di kiri atas, pojok kiri atas itu ada bar kebersihan. Jadi itu berarti gua itu udah bersih ya, tempat gua udah bersih, guys. Kalau misalkan turun atau setengah itu berarti udah mulai kotor, teman-teman. Order gerbe collection using a computer katanya. Wah, ada yang isi bensin tuh, ada yang isi bensin. Idi, halo. Halo mbak, layang guys. Oh, ini anak sekolah nih. Ini masih muda loh, cantik gak guys? Oh enggak, anjir. Siapa yang bilang anak muda tadi? Anak muda, anjir, ternyata udah emak-emak, cok. Oh, ini udah datang nih.
Ih, bersih ya. Eh, masih ada. Eh. Wah, nggak bersih nih dia kerjanya nih. Parah coy, dia kerjanya nggak selesai-selesai. Delivery, Gerbe Collection, udah. Gerbe Collection lagi, guys. Apa nunggu udah pergi kali ya. Nunggu udah pergi kayaknya. Dia udah pergi loh. Tuh, dari on the way katanya. Ini nggak bisa. Tuh, udah pergi. Apa masih ada lagi yang baru? Tuh, dia udah jauh ya. Jauh, guys. Tapi disuruh lagi. Gak bisa. Wait for an order katanya. Nah, itu baru get red. Itu siapa, guys? What the hell? Ini ngapain dia? Waduh. Oh, dinding gua dicet cowok sama dia. Bisa ke atas ya? Kemana, kemana lu? Kemana lu? Sini lu. Gak bisa kita apa-apain, coy. Bisa. Gak bisa kita apa-apain loh. Walah. Terus kita harus ber... Oh, kita harus ngechatnya. Dinya di mana? Wah, mana tiga, tiga ya di chatnya ya. Ini satu. Ini dua, sama satu lagi. Ini tiga. Tiga tempat, guys. Waduh. Terus gue linknya dimana di tas? Oh, di sini. Untung free ya. Jadi kita kalau ngeluarin biaya. Oh, parah banget, guys. Langsungnya kita chat aja. Ini yang terakhir apa ya? Ini yang di atas apa nih yang belum didapetin nih? Lockpick kah? Lockpick kayaknya. Soalnya ada gambar kunci sama obeng gitu loh. Soalnya kita chat. Hold staying in green. Oh, kita harus tetap di warna hijau ini nih. Satu. Ini ada tiga ya. Oh, bisa pilih warna. Waduh, gue kasih warna putih aja, guys. Kok jelek gitu kalau misalkan kasih warna lain ya. Dua. Up, nah, profesional banget ya. Easy, guys, easy. Mas, satu lagi. Oh, ini satu lagi nih. Bentar bakal gua ratain ya. Kita fokus ke benah-benah dulu, guys. Nah, oke, okay, dah. Clear. Udah kah? Gua harus ke truk sampah. Oh, truk sampah yang ke sini. Udah pergi tuh, guys, truk sampahnya. Ada yang isi bensin nih, ntar gua isi bensin dulu. Halo, si bensin berapa liter? 10 liter, oke. Nice, $45, lumayan. Find the right tool to break in the car trunk, katanya. Oh, ini nih lockpicknya nih. Iya bener kan lockpick, coy. Tuh, kita udah punya ya, kita coba. Oh, AD-nya buat rotate, buat motorinya, hold space nya tuh buat buka untuk mencoba bener nggak gitu kan. Oke, let's try. Gimana, guys? Oh, bener nih. Kurang atas, kurang atas. Ya. Nice. Easy ya, kak. Apa gua punya bakat jadi orang jadi maling ya? Gua punya bakat, coy. Easy gitu ya. Oh, ini ada lukisan, guys. Bisa kita pajang ya.
Gue bakal pajang di sini nih. Dekat kasir, guys. Gue bakal pajang dekat kasir. Nah, keren ya. Tapi kayak kurang atas enggak sih? Tapi cuma ada beberapa titik doang, kita nggak bisa custom, guys. Oke, dah tuh selanjutnya beli dua itu apa tuh? Boleh tutur aja lah. Oh, etalase pajangan gitu ya. Jadi gue punya 800. Sekarang gue punya 800. Dan gue bakal beli yang gede apa yang kecil dulu ya. Tapi kalau buat awal-awal kita beli yang kecil dulu ya, biar hemat gitu. Kan pemasukan kita belum besar dan belum banyak gitu. Jadi kita beli yang kecil dulu. Ntar seiring berjalannya waktu, kalau misalkan kita udah kaya baru kita upgrade, oke? Dan ini buat makanannya kita beli juga. Nice. Langsung ada kah? Dimana ambilnya, guys? Inside. Oh, di kantong, bener-bener di kantong. Nah, ini gue bakal taruh di sini dekat kasir ya, biar ntar orang-orang milihnya gampang gitu loh. Gue bakal taruh di dekat kasir. Nah, di pojok sini ya, guys. Lurusin, lurusin. Nah, udah lurus ya. Oke, nice. Satu lagi. Ini yang tempat makannya. Simetris, coy. Nah, kebalik gak sih? Ini yang pendek di sini, coy, di sebelah sini. Ah, udah lama lah. Gak apa, gak apa, gak apa. Harusnya pesan makanan gak sih? Harusnya order. Ini apa nih? Tempat parkir. What? Oh, kita gak bisa beli karena ini masih kotor, masih banyak tumpukan pasirnya. Jadi kita harus bersihin tadi pakai mobil yang tadi ya, guys. Wah, entar ada yang beli nih. Widi, cuan. 17 liter katanya. Nice. Langsung aja kita bersihin. Tadi tempat parkirnya di mana ya itu ya? Di mana sih? Oh, ini. Ini ya tempat tadi ya? Oh iya benar, guys. Ini nih benar nih. Tapi yang di oh, ini yang di bersihnya. Tapi gue sekalian aja ya bersihin semua ya. Jadi mana, guys, mobilnya? Mobilnya mana? Jadi gue taruh mobilnya di mana sih? Oh, ini. Ada depan sini. Gue udah tua kayaknya ya, pelupa gini, teman-teman. Wih, kita bersihin dulu. Nah, buang. Wow, udah jam 3 nih. Kita nggak bakal tidur, nggak butuh tidur ya di sini ya. Drop. Nice. Ada kah? Nggak usah deh, gue bersihin satu ini dulu aja ya. Biar customer gue bisa datang gitu, biar parkir di sini. Masih belang coba tempatnya. Tadi ada yang isi bensin gak, guys? Oh, gak ada ya, aman ya. Oke, nah, kita beli tempat parkir. Wih, free ya. Yep. Berarti ntar tempat parkirnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Harus kita 5 deh ini. 1, 2, 4, 3 nya mana? Langsung 5 gak tuh? Udah kah? Oh, ada telepon lagi nih kayaknya. Oh iya benar tuh. Telepon lagi kan. Sabar ya, Pak ya, enggak telepon lu, Pak. Pada ngisi bensin. Nah, oke, jadi intinya kita disuruh ngisi stok. Nah, ini ada yang ngisi bensin. Soalnya ini sorry ya, gue matiin teleponnya dulu. Ini ada yang ada pelanggan. Gitu caranya, guys ya. Ih, hampir kelewat gue. Udah ada isinya. Masih ada yang kosong nih, datanya kosong nih. Ini makanan, ini minuman. Nice. Oh, ini tempat ininya nih, registernya nih. Oke, kita bakal tunggu pembeli ya. Ada yang parkir gak? Oh, ada yang parkir tuh. Pembeli pertama nih kayaknya nih. Teman-teman, waduh, ada sampah, guys. Gue buang-buang dulu dah. Tausin dulu. Nah, seenggaknya pintu masuknya kelihatan bersih dikit lah. Ya kan?
Ayo silahkan belanja. Kami menyediakan minum, snack dan berbagai macam vitamin. Masuk-masuk langsung ada sampah dong. Masuk-masuk nyampah doang, cok. Wah. Dia masuk-masuk nyampah doang. Apa tuh? Oh, ular. Wah, ada ular, coy. Bisa kita ambil ya? Gue bisa ambil gitu. Ini kemana lagi nih? Oh, masuk. Ya, silakan beli. Silakan beli. Ini belanja nih ya. Jangan bilang lu buang sampah doang lo tuh, belanja dia guys. Oke, gimana caranya nih? Oh, ini klik terus. Untuk bersihnya. Klik kanan. Oke, terus. Oh, sih modelnya. Oh. Jadi dari sini tuh kita cek dulu biar ntar harganya kedet. Oh, kayak di Indomaret gitu loh, nih gini nih. Wih, keren. Wih. Mantep, coy. Penghasilan kita nambah nih dari jual makanan dan minuman. Nah. Oh, ada yang isi bensin. Ntar dulu ya, sabar ya. Sabar, ada polisi lagi. Ada sheriff sih, isi bensin. Kita harus utamakan sheriff dulu ya, teman-teman ya. Nah. Waduh, belum apa-apa udah ada sampah. Oke, beli apa silahkan. Minuman, oh, ini minuman vitamin ya teman-teman ya. Dan ini soda, saya tahu banget gua. Ini Fanta, ini Fanta ungu nih, nah ini Fanta ungu nih. Murah ya, $13 doang. Wih, banyak juga yang belanja nih. Wih. Nah. Oh, jadi kita ngutang. Oh, jadi gua ada 700, gua bakal bayar 100 dulu kali ya. Gua salah pencet. Malah kebayar semua dengan aduh. Salah, cok. Gua salah pencet, guys. Mana utangnya banyak banget lagi, $5 juta. Wow. Waduh, hampir aja. Ini kalau gua masuk, kalau gak gua scan satunya gimana, guys? Salah katanya. Are you kidding? Oh, marah dia. Are you kidding katanya. Lu bercanda katanya kita. Nih, yang pertama jadi gua harus disuruh buat bayar itu 5.000 dulu katanya. Gua punya utang berapa? Oh, emang 5.000, kira 5 juta tadi. Tata, gue isi dulu, I'm not gonna pay a dime for this. Nah, habis bensinnya, cok. Gue harus isi dulu gak sih? Ya bensinnya habis dong. Mana cara gua ngisinya nih? Duitku belum ada loh, $62 doang, guys. Oh, berarti gua nunggu dulu ini kayaknya ya. Orang dari orang beli buat beli snack. Jadi ternyata kita itu ngutang buat modal, guys. Buat apa nih, buat bersih? Ya kebuang satu dong tadi. Ya, marah dong dia. Aduh, ini karakternya banyak pikiran nih, jadi salah-salah mulu. Ngapain lagi masuk sampah ini, banyak sampah yang bersihin dulu dah. Aduh, gua harus bayar ini dulu $5.000. Wala. Dah. Ya, bensin gua habis. Mana $100 $200 tadi bayarnya ya?
mana sih salah gue lagi dulu. Employee full mile home. Nah ini tapi free loh katanya, masih ada 0,039% lagi. Bayarnya di mana ya? Belinya di mana ini kah? Delivery nih. Salah. Salah guys. Nah, ini fuel supply-nya. 225, duit gua kurang, coy. Wah. Nah. Berarti gua harus nunggu ini dulu ya. Ada telepon, guys. Hey, Pong. Wah. Where's our goddamn money? What's it? Random kah? Waduh. Ini suruhan orang itu ya. Wah, gila. Diinjek dong palanya, buset sakit banget, cok. Ini siapa nih? Kayak orang kaya ya, mobilnya bagus tuh. Mau ada tanduk di depan gak tuh? Nah, ini sedagar nih kayaknya nih. Pokoknya cerutu gak tuh, gede banget. Up, Sam. We've got a gas station to run. Wah, ini kayak suara yang nelpon tadi nggak sih? Wah, udah bangun guys. Udah telepon lagi tuh. Telepon lagi, angkat cepet-cepet. Hey nephew. Tuh kan sama kan suaranya kan? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. Beda kayaknya guys. We need to talk. There was a mistake. Balikin, wah. Masih outdoor. Ini duit kita dibalikin ya. Yang kita bayarin tadi dibalikin lagi semuanya. Jadi duit gue balik di 787. Gila kalau dekorasi luar. Kita gue beli semua nih. Gua habisin nih benar. Udah dulu deh. Gua harus beli supply dulu nih. Nah, kita upgrade level 2. Level 2 sekarang full station ininya, tempat isi bensinnya. Gua belum beli ya. Gua isi dulu, guys. Mana tadi? Isi dulu supply-nya. Duit gua ada sungguh lah aja lah ya. Ya kurang duitnya kalau 200 bisa dulu deh. Ya deh. 100 dulu, nah 225 order. Oke. Wih. Wah, ini udah kebuka nih. Wah, tambah besar ya sekarang ya. Wih, sekarang tambah besar nih tempat kita nih. Jadi gua bakal disuruh kemana nih? Find a way to enter warehouse and open it. Gates. Harusnya ada gudang kah? Ada gudang, guys. Kita punya gudang. Ini kuncinya nih. Pick up. Mana? Wih. Ini di bawah sini. Ini tempat kita tidur tadi ya, yang di atasnya. Dan ini gudangnya. Iya, semacam bebasa. Berantakan. Gue lihat dulu durasi gue udah berapa lama, teman-teman. Udah 39 menit. Oke, masih bisa lanjut. Kita lanjut. Aduh, cuy, males banget gue bersihnya.
Aduh, kotor banget. Nah, tapi belum ada ya untuk order of... Itu buat gudang ya, jadi buat kita naruh stok gitu guys. Cuman di mungkin di orang sebelum yang nempatin ini itu dipakainya buat musik ya. Ya tadi banyak alat-alat musik gitu loh. Nah ini om bensinnya udah ada nih, om bensin, yuk come on om bensin. Wah ada yang nunggu lagi tuh di ini. Beli snack. Aduh, ada yang belanja. Nah, dua orang lagi. Sabar ya, maaf ya, lama ya. Yang belanja guys. Scan dulu, nice. Selamat banget nih. Ini gua punya, bisa punya karyawan gak ya? Nice. Ini kita gak boleh salah ya. Kalau misalkan salah, ntar orang-orang itu are you kidding me? Katanya gitu. Nice. Coklat. Lu banyak makan coklat, ntar gigi lu hilang no. Nice dah. Ada yang isi bensin juga. Ih, cuan. Oke, nice. Kok murah bensin ya? Kok sih murah ya? Wih, ini harus kita buka dulu nih. Nanti truk-truknya ke sini. Cir sampahnya di mana-mana, astaga. Nah. Lu bumbuan dulu. Tuh. Banyak benar, guys. Ntar kalau ada di situ, ntar truk-truk makanan gua nggak bisa masuk ya kan? Oh, sebelah sini juga ada nih. Banyak ternyata tempat sampah ya. Belas. Baru 6, baru 7. 8. 8 enggak sih? Keluar lagi dia. Nah, ini 8. Lagi 9. Waduh, penuh dong. Penuh yang sebelah sini deh. 10. 12. Nice. Nah, udah bisa masuk tuh dia tuh. Nah. You harus kemana? Register the warehouse from the main PC tab. Oh. Wah, semua akses berada di PC. Ini PC ya? PC kayak gini ya? $50 doang, buset. Wih, mantep ya. Tapi ini ntar gue bersihin semua. Apa gue biarin ya? Soalnya itu kelihatan bagus deh. Tempat-tempat, apa? Bekas-bekas pengguna sebelumnya. Cepat bu, 19 liter gak tuh? Ping, oke, nice. $59, nice. Oh, ada belanja nih. Gue harus delivery makanan gak? Oh iya, produk. Oh. Jadi ini adalah minum-minuman. Kalau yang hijau, dia lagi sering dibeli. Kalau merah, berarti lagi turun. Jadi kita usahakan beli yang hijau-hijau aja gitu. Dan snacknya juga. Oh, ada alkohol. Rokok juga ada sama es krim. Tapi kita beli minuman dulu ya. Ini satu yang hijau ya guys. Dah. Oh, dan ini ada tempat yang minimal berapa ya maksimal yang bisa kita order gitu. Ini gue bisa 200, berarti 86 per 200 sama stick juga. 111, ini juga 46 sama ini juga 176. Duitku sampai nggak? Ya kan nggak sampai kan duit gue. Waduh, udah ini aja lah. Order nice. Tinggal $45. Tapi buat awal-awal emang gitu guys, kita miskin ya kan. Tapi barang terpenuhi. Ntar juga balik modal teman-teman. Balik modal malah untung besar. Kita kalau misalkan usaha itu harus pintar-pintar ya teman-teman ya. Wih, banyak nih belanjaan dia nih. Belanjaan dia banyak anjay. 11 pieces.
Selamat datang kembali. Wah, dia 2 doang nih. Nice. $5.5. Udah ya. Sibila balik lagi ke warehouse. Emang udah delivery truknya, kita disuruh nunggu itu yang delivery truck tadi yang ngantar makanan-makanan kita tuh yang udah kita order. Mana jauh tuh, gua lanjutin bebersih lah kali ya sambil nunggu ya. Ini udah full, buset dah. Gua buang ke sini guys. Nah, aduh jauh dong tempat gua buang ya. Ya, my god, kotor banget. Gua buang-buang yang gak jelas nih dulu dah. Jauh bener. Sini seng. Ini tangga ya. Genteng. Dah tuh, bagus itu. Udah masuk nih. Wih. Sekarang taruh di mana? Oh, di sini. Langsung rame enggak tuh? Padahal gua bawanya satu dan cuma sakit ya. Nice. Terus gimana? Ini gua tutup lagi. Nah. Udah kah? Enggak, kita tempatin apa ya? Oh, apa langsung akses dari sini? Iya, bisa langsung diakses di sini, teman-teman. Tuh. Taruh semuanya, nice. Sama minumannya juga. Kan gitu enak lihatnya ya kan, stok full, jadi orang-orang juga ngambilnya set gitu. Ini udah hari kedua dan gue belum tidur selama 2 hari. Wow, telepon lagi. I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Mana tuh? Good I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Terus naik level 5. Oh ini, Jadi kita harus mencapai rating lagi ya. Ke level 5 gitu. Kayak gitu. Oh, ada yang banyak yang terlalu. Halo, beli apa? Cuk. Apa tuh chunky? Jadi chunky gak tuh? Ini beneran ada gak sih makanan-makanan gini guys? Kalau di luar kayaknya ada ya. Mau belanja di banyak tuh $20 teman. Wah, ada ular. Ini gak bisa kita apa-apain ya? Ini gak nyerang juga sih. Ya udah lihat biarin. Kita disuruh beli toilet. Duit gue cuma ada 100, bisa nggak gue beli toilet guys? Apa toilet harganya? Oh, 50 doang, murah ternyata ya. Oke, gue sudah beli toilet. Toilet di mana tempatnya? Oh, gue udah bisa beli tempat parkir kedua ya, cuman harganya 400. Jadi ntar aja. Karena kita belum menghasilkan duit lagi. Di mana tadi toiletnya ya? Gue nggak lihat guys. Oh ini toilet ya. Tuh, kotor bener. Yalah, mana gue bersihin satu-satu lagi ya kan. Tapi entah gimana, gue paling gak bisa guys lihat ginian. Walaupun gue misalkan lagi capek banget gitu ya kan. Terus gue coba buat biarin kotoran-kotoran yang ada di tempat gue diem gitu. Waduh, gue gak terang banget sumpah. Ini gue bersihin dulu, nanti baru gue bisa tenang buat istirahat tuh. Ini apa lagi? Gue megang E. Anjir. Ngomong mulu, gue gak sadar loh kalau itu kotoran manusia, what the. Ada yang keluar tadi. Ada yang mentah keluar tadi, coy. Ya. Tuh kan? Ya. Hati-hati nih.
kotor katanya. Gue harus bersihin dulu. Nah. You're joking, right? Ya. Salah, sorry. Maaf Pak Polisi, maaf. Ya, kotor katanya, enggak disapu. Waduh, saking asiknya. Ini gue jadi lupa nih akan kebersihan, teman-teman. Gue bersihin dulu dah. Nah. Berapa? Oke. Gue bawa-bawain dulu ntar ya. Tuh, gue tadi di komen katanya tempatnya jelek, kotor katanya gitu. Udah jelek, kotor lagi ya kan. Seenggaknya kalau jelek bersih dikit. Waduh. Ini rating gue jelek nih guys. Ini ada yang si bensin tuh. Mari. Mau bersih berapa liter? Oh, 8 liter, oke. Okay. Nah. Aku bersihin dulu ya teman-teman ya, gue sapu dulu lebih dahulu. Oh iya, gue tadi belum selesai bersihin kamar mandi ya. Tadi ee lagi, aduh. The hell. Udah belum. Entah, masih ada dikit lagi tuh. Udah ya. Oke udah, terus baiknya. Ini juga udah, ini gue buangin dulu. Ini banyak nih, waduh. Gede-gede semua coy. Ini abis ini gue langsung manggil tukang sampah ya. Oh, ada lemari tuh. Meja, ini gede-gede semua sampahnya nih. Bersihan adalah sebagian dari iman. Jangan belanja gak guys? Jangan belanja gak? Tunggu bentar ya. Bersihin dulu nih. Ntar lu kalau gak gue bersihin, lu marah-marah bilang ini tempatnya kotor katanya gitu. Gue bersihin dulu. Ya nyangkut. Ya. Nah. Nyangkut deh. Nah, ini penuhan gak sih guys? Boleh kayak gini gak sih? Boleh kali ya. Badan melayang gini ntar mistis juga ya kan. Tuh sampah-sampah gue melayang-melayang nih. Kasur nih terakhir nih. Terakhir. Dah. Clear. Terus gue panggil si tukang sampah. Ini makanya di mana ya? Oh ini. Nah. Oke silahkan. Nah, kotor kok bersihin dulu dah. Tuh udah bersihin. Ah, kebuang. Nah. Ya kan marah dia kan. Aduh, halo Pak Polisi. Ini sebetulnya sheriff ya, bukan polisi ya. Polisi itu Pak Polisi. How much do I owe you? Nice katanya. Tuh, nice. Sampah gak sih guys? Oh enggak bisa diambil. Mana? Nah ini gue lanjutin bersih dulu dah. Kotor banget. Aduh ada ee-nya juga lagi. Bersih oke. Okay. Sekali sapu bersih langsung. Gue cat langsung. Bersihin dulu. Kotor banget. Nah kan mantap dikit, enak dikit gitu liatnya kan. Ini udah banyak ee. Enya berserakan di mana-mana, buset dah. Tapi emang gitu ya, kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan gitu, terus berhenti di salah satu tempat isi bensin. Lihat WC-nya kotor sama WC bersih itu beda, guys. Kalau misalkan WC-nya bersih, kalian jadi nggak enak gitu kalau misalkan nggak langsung disiram lagi habis buang air besar ya kan atau buang air kecil. Tapi kalau WC kotor, mau buang air pun jadi ikutan males nyiramnya gitu. Iya enggak sih? Kalian ngerasain enggak sih? Nah itu lagi nih. Nah seenggaknya bersih dikit lah ya. Walaupun etalase lagi wastafel sama kacanya masih kelihatan kotor. Nanti gue coba ganti. Oke okay. Nice clear. Ini si kang sampah nih. Nah gitu dong, mesti bersih pak. Jangan nanggung-nanggung. Kerja tuh jangan nanggung pak.
Oke, gue bakal naik, disuruh naikin ratingnya ke level 2, guys. Udah hari kedua dan sekarang udah jam 8. Oke, gue lihat durasi dulu. Sepertinya kita sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Udah bersih nih, ini udah lumayan bersih nih. Ini juga udah ke level 2 dan udah ada parkiran ya kan. Gua juga udah bersihin itu yang namanya toilet. Dari yang ada ee nya tadi gua pegang. Tuh, ada gua cat dulu. Terus ini juga gua start, gua selesain nih, gua ratain semua catnya biar jadi putih semua, bagus lagi. Oke, kita bakal lanjut lagi di next part. Thank you buat kalian semua yang mampir, yang mungkin mampir ya. Walaupun nggak bakal seberapa orang gitu loh, tapi ya mudah-mudahan aja rame. Jangan lupa di subscribe dan kalau misalkan kalian ada komen dan saran, boleh komen di bawah. Dan boleh komen juga kalian mau request game apa yang bakal kita mainin supaya asik. So, lanjut di next video. Bye bye.